Oke, kali ini kita akan membahas video tentang cara menambah follower Instagram menggunakan HP Android secara gratis, tanpa login, dan tanpa akun tumbal. Tonton tutorial ini sampai selesai, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Pertama, buka Google Chrome yang ada di HP kalian, kemudian klik di kolom pencarian dengan kata kunci Care XP, seperti yang muncul di layar HP kalian. Kemudian, klik hasil pencarian yang paling atas. Setelah masuk ke situs webnya, tekan tanda garis 3 yang ada di bawah tulisan Care XP, lalu klik Get Free Instagram Follower. Kemudian akan muncul layar Free Trial Get Free 10 Instagram Follower. Lalu masukkan email kalian. Kalian bisa masukkan email seperti apa saja karena itu tidak akan terdeteksi. Contohnya seperti ini. Lalu geser ke bawah. Lalu masukkan username atau nama Instagram kalian. Lalu klik yang bertanda merah dengan tulisan proses. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Kalian tinggal ikuti saja dan masukkan huruf dan angka captcha seperti yang sudah tertera seperti ini. Setelah itu, kemudian klik tanda merah yang bertulisan Yes, it's me. Setelah itu, akan muncul halaman seperti ini, yang kurang lebih artinya seperti ini. Follower akan terkirim atau masuk dalam 60 detik atau selama 1 menit. Kita bisa mengulanginya lagi setelah 24 jam ke depan. Kita cek apakah followernya sudah masuk seperti yang tertera. Followernya akan masuk dalam 1 menit. Kita cek ke akun Instagram. Dan ya, ternyata benar. Followernya sudah masuk dalam 60 detik, bahkan kurang. Selamat mencoba. Jika video ini membantu kalian, jangan lupa dukung kami dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.